Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Oke teman-teman, mudah-mudahan puasa, awal puasa ini teman-teman tetap semangat ya, jaga kesehatan, dan jangan lupa mari kita berdoa sama-sama agar virus yang mewabah ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul kembali dengan semua keluarga dan bisa lancar beribadah dan sholat bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang belum meminta maaf pada kedua orang tuanya, mari kita sama-sama meminta maaf pada kedua orang tua kita, karena betapa berat perjuangan seorang orang tua demi membesarkan kita ya, sebagaimana seperti yang video Bang Aslin buat kali ini adalah perjuangan orang tua menafkahi anak dan keluarganya ya teman-teman. Betapa berat, betapa bahagianya teman-teman yang masih memiliki orang tua ya. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita sudah memperoleh rezeki yang banyak, mari kita berbagi kepada kedua orang tua. Karena kita lihat video ini ya teman-teman, ini seorang ayah ya, muat buah sawit sendiri sebanyak 7 ton demi keluarganya. Betapa berat ya, seorang ayah berjuang, tidak pernah kena lelah, tidak pernah mengeluh demi anak dan keluarganya ya teman-teman. Untuk itu mari, mumpung di bulan puasa ini, kita sama-sama memohon maaf kepada kedua orang tua kita ya. Ya, di sini Bang Aslin membuatkan video betapa beratnya perjuangan seorang ayah ya. Ya, sendiri dia muat sawit untuk keluarganya ya teman-teman. Ya, dan Bang Aslin tidak berbicara mengenai teknik buat angkat sawit di mobil ya. Bang Aslin hanya sekedar mengingatkan kita bahwa inilah perjuangan seorang ayah ya teman-teman. Mari kita saksikan video ini sampai habis ya teman-teman, jangan di skip ya. Ya, bagus isinya mancing. Mana bisa mancing dia? Dia tampuk juga. Desi yang bagus. Desi ya kak. Thank you.
lorong gitu kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan hati kita tersentuh dan bisa minta maaf kepada kedua orang tua kita, dan tolong bantu channelnya Bang Asin ini dengan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa setiap hari mengetahui video-video terbaru yang Bang Asin upload setiap harinya. Oke teman-teman, jangan lupa bantu channelnya Bang Asin ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Oke, mohon maaf apabila Bang Asin ada kesalahan di bulan puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.